Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di rangkaian KKR Net Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Conference Indonesia Kawasan Timur 2018. Siaran KKR Net ini disiarkan langsung dari Aula Kasih Karunia KM Bahari 1 Manado, Sulawesi Utara. Dan ini merupakan KKR Net yang pertama yang dilaksanakan oleh Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Dan kita puji Tuhan, pada malam hari ini merupakan malam yang kelima di mana ada 14 hari rangkaian acara KKR Net. Iya, pemirsa di rumah, di dalam buku Kebahagiaan Sejati pasal yang ke-13 menuliskan, anak-anak Allah dipanggil untuk menjadi wakil-wakil Kristus, menunjukkan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebagaimana Yesus telah menunjukkan kepada kita tabiat Bapa yang sejati. Demikian pula lah kita menyatakan Kristus kepada satu dunia yang belum mengenal kasihnya yang lembut dan ramah itu. Oleh karena itulah tema KKR Net Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Conference Indonesia Kawasan Timur 2018 adalah penemuan kebenaran masa kini. KKR Net Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Conference Indonesia Kawasan Timur 2018 hadir setiap malam pada pukul 19.00 WITA sampai 30 Juni mendatang. Pastikan Anda tidak melewatkannya satu malam pun. Dan di dalam KKR Net 2018 ini ada segmen-segmen menarik yang kami sajikan kepada Anda pemirsa di rumah. Di antaranya ada lagu-lagu pujian. Dan malam ini ada 4 lagu pujian bersama dengan instrumen yang kita akan saksikan bersama. Di antaranya musik bambu melulu Jemaat Wineruli Kupang. Suara amaran pionir dan ramah ratahan. Dilanjutkan dengan male voice Jemaat Kanaan Air Madidi. Dan kuartet Malalayang Manado. Dan pada malam ini kita pun akan ikuti segmen rumah tangga bahagia. Dan narasumber pada malam hari ini adalah Bapak Dr. Yopi Rondonuwu bersama dengan Ibu Dr. Atikuin Rondonuwu Simanungkalit. Di mana mereka akan membahas satu topik yang sangat menarik untuk keluarga kita, yaitu memanfaatkan perbedaan di dalam rumah tangga. Pada sisi mari berdoa, kita akan mendengarkan kesaksian dari anak-anak Tuhan, bagaimana mereka merasakan langsung perlindungan Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan kita juga akan berdoa dengan pendoa kita pada malam hari ini adalah Pendeta Franky Sepang MPTH. Jadi, kirimkan hal-hal yang ingin didoakan melalui SMS ke nomor yang ada di layar kaca Anda. Atau melalui kolom komen di video siaran langsung pada Facebook dan YouTube dari akun Hope Channel Indonesia. Dan pemirsa, di akhir segmen kita malam hari ini, ada satu pembahasan firman Tuhan yang luar biasa. Oleh karena malam ini, hamba Tuhan, Pendeta Ronald Adri Rantung Emin, sebagai Ketua Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, Daerah Conference Manado dan Provinsi Maluku Utara, akan membawakan topik pembahasan firman Tuhan dengan judul Kuasa Hidup Suci. Anda dapat menyaksikan siaran langsung ini melalui Facebook dan YouTube dari akun Hope Channel Indonesia. Dan juga Anda bisa menyaksikan secara langsung di layar kaca Anda melalui parabola khususnya saluran Hope TV. Ataupun kalau Anda memiliki IndiHome di rumah, Anda bisa menyaksikan di saluran 870. Dan kami mengajak Anda sekalian untuk membagikan pesan singkat kepada saudara-saudara Anda untuk bisa menyaksikan siaran langsung KKR Net malam ini. Pemirsa, tanpa menunda waktu lagi, mari kita ikuti rangkaian KKR Net Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Conference Indonesia Kawasan Timur 2018 dengan tema Penemuan Kebenaran Masa Kini. Thank you.
dalam segmen Rumah Tangga Bahagia, di mana surga kecil dimulai dari dalam rumah tangga. Nah, sebelum kita akan mulai berdiskusi, saya rindu untuk membacakan suatu kutipan dalam tulisan Roh Nubuat, yaitu dalam buku Rumah Tangga Advent bab yang pertama. Kebahagiaan kita bergantung atas pemeliharaan cinta kasih, belas kasihan dan ramah tamah yang benar terhadap satu dengan yang lain. Dan dengan begitu, pemeliharaan cinta kasih dalam rumah tangga haruslah dipupuk untuk membentuk rumah tangga bahagia. Dan saat ini telah bersama saya keluarga Bapak Dr. Yopi Rondonuwu dengan Ibu Dr. Ate Queen Rondonuwu Simanungkalit. Dan kita akan berdiskusi mengenai memanfaatkan perbedaan di dalam rumah tangga. Shalom. Kita akan berdiskusi mengenai memanfaatkan perbedaan. Tentu saja perbedaan itu pasti ada di dalam suatu keluarga, suatu rumah tangga. Karena di dalam rumah tangga terdapat dua orang yang berbeda, dan tentu saja pun aspirasi atau opininya, pendapatnya pun berbeda. Nah, alasan Bapak dan Ibu mengambil topik ini untuk kita diskusikan, yaitu memanfaatkan perbedaan di dalam rumah tangga. Mengapa sampai mengambil topik seperti ini? Memang ada orang yang berpendapat bahwa perbedaan itu harus dihindari. Tetapi pada malam ini kami mengangkat bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang baik, yang memberikan manfaat. Filosofinya di dalam Alkitab. Ya, tentunya sebagai orang Kristen, dasar filosofi hidup kita itu mau tidak mau adalah Alkitab. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi adalah dua hal yang berbeda. Pada hari pertama Dia ciptakan terang, terpisah dari gelap. Gelap dan terang adalah dua hal yang berbeda. Dan Tuhan melihat itu baik. Hari kedua juga Dia pisahkan air di atas dan air di bawah. Itu juga baik. Dia pisahkan daratan dan lautan. Itu juga baik. Lebih menarik lagi, pada hari ke-6, Dia ciptakan dua makhluk, binatang dan manusia. Dia bedakan antara manusia dan binatang. Jangan nanti manusia kelakuan binatang atau binatang kelakuan manusia, tentunya apa? Nggak sesuai lah. Tambah menarik lagi, manusia ini ada dua, laki-laki dan perempuan. Tuhan tidak menciptakan laki-laki dan pria, ataupun Tuhan tidak menciptakan perempuan dan wanita. Paling menarik, pada hari ke-7, Dia ciptakan hari yang berbeda daripada hari yang lain, yaitu hari Sabat yang harus disucikan. Bagaimana dengan pendapat dari Ibu sendiri? Saya melihat dari Kejadian 2 ayat 18. Jika ada yang bawa Alkitab atau Alkitab, mari kita lihat apa isinya. Kejadian 2 ayat 18 berbunyi, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saya ingin angkat kata sepadan. Sepadan bukan berarti sama. Sepadan arti itu serasi. Arti kata, kalau pasangan saya itu lebih pendek dari saya, apakah pada saat menikah saya harus memotong kaki agar kita sama tinggi? Tidak. Tidak demikian, bukan? Jadi dalam arti kata, Alkitab sudah mengatakan bahwa Allah akan menjadikan penolong baginya. Apakah istrinya itu sebagai penolong? Dalam arti kata, ada hal-hal yang tidak bisa diperbuat oleh pasangannya, yaitu dalam hal ini suami, yang bisa dilakukan oleh si istri, si ibu. Seperti itu. Saya ingin sentil sedikit mengenai yang tadi Bapak katakan tentang laki-laki dan perempuan. Untuk tren saat ini, tentu saja berarti tidak ada dasar Alkitab mengenai LGBT. Seperti apa menurut Bapak? Ya, jelas karena Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi Tuhan justru di dalam penciptaan itu Dia menyatukan yang berbeda ini. Dia bukan menyatukan laki-laki dan pria.
dia bukan menyatukan perempuan dan wanita, tapi harus opposite gender. Jadi harus laki-laki dan perempuan. Nah, di sini hal yang baik di sini yaitu dari yang berbeda, yang satu, yang dua ini dikatakan menjadi satu. Esa, ekat, bahasa Ibrani-nya. Tetapi walaupun mereka menjadi satu, tetap pribadinya dua. Ketika seorang suami, seorang lelaki dan perempuan, kemudian mereka menikah, untuk menjadi satu, apakah sebaiknya perempuan yang harus mengikuti atau laki-laki yang harus, ya? Saya ingin memberi tanggapan. Saya berdasarkan Alkitab saja ya. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Artinya, ada kebiasaan-kebiasaan yang dialami oleh si suami ini, dimanjakan oleh ibunya. Tetapi pada saat dia meninggalkan rumah dan bersatu dengan istrinya, dia harus terlalu keras ya, sepatutnya lah si suami ini menyamakan persepsinya, menyamakan kebiasaannya dengan kebiasaan istrinya. Karena dia meninggalkan rumahnya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Mungkin saya terlalu egois. Dari sisi laki-laki ada pola pikir, tadi itu dari sisi wanita. Kalau saya hanya berpikir begini. Kalau saya harus selalu antar istri saya ke pasar, berarti dua orang fungsi satu. Seharusnya dia ke pasar sendiri. Jadi tugas yang lebih banyak bisa dilakukan pada saat dua orang bersatu. Jadi istri atau suami itu saling melengkapi. Dengan kata lain, saya sebagai suami, saya hanya katakan kepada istri saya, you make my life complete. Yang tadinya incomplete. And I can say you fulfill the weakness or the emptiness in my heart, something like that. Ya, baiklah. Jadi memang kalau dari secara filosofi emang kelihatan jelas bahwa perbedaan ini sudah ternyata ditentukan dari Tuhan ya. Dasar Alkitab sangat jelas bahwa perbedaan itu di mana saja itu memang ada perbedaan walaupun di dalam keluarga. Nah, kalau begitu ketika seorang perempuan dan wanita setelah melangkahkan kaki di perkawinan, membina rumah tangga, tentu saja mereka ada tujuan atau prinsip-prinsip keluarga. Apakah perbedaan ini bisa dia memberikan manfaat atau bagaimana kalau sudah di dalam rumah tangga? Jadi dalam hal ini kira-kira apa manfaat jika ada perbedaan? Iya. Saya pribadi melihat seperti ini. Dengan adanya perbedaan, itu akan menyadarkan saya sebagai seorang istri bahwa ada warna lain di sana. Jika saya menyukai warna merah, bukan berarti semua di rumah saya harus merah. Di dalam rumah saya ada dua orang yang menyukai warna biru. Ada warna lain yang saya harus consider, yang saya harus perhatikan. Ataupun ada bentuk lain yang saya harus perhatikan. Ini yang dasar utama bahwa pada saat saya mengambil keputusan untuk menikah, berumah tangga, memilih hidup bersama dengan suami, dalam hal ini laki-laki, bukan perempuan. Ya, saya harus sadar bahwa di sana ada warna lain. Dan beberapa penelitian ataupun teori-teori bisnis yang kita baca, teori pendidikan, hampir mirip dengan teori rumah tangga. Yaitu pada saat ada perbedaan, jika ada perbedaan di dalam pola pikir itu, maka orang-orang yang berbeda ini akan berpikir langsung kepada fakta. Artinya fact decide decision making. Dalam membuat keputusan, mereka akan langsung, so what's the point now? Apa yang harus kita bahas sekarang? Jadi tidak ada yang akan memikirkan terlalu banyak neko-neko yang lain. Yang kedua, kalau ada perbedaan, ini membuat kita berpikir lebih inovatif dan kreatif.
Artinya, kalau saya tahu ada warna lain, berarti kalau warna kita di blend, bisa ada timbul warna ketiga. Nah, kita akan lebih kreatif lagi. Nah, tujuan perkawinan bagaimana kita harus jadi bahagia. Pada saat saya memikirkan warna orang lain, pada saat saya memikirkan pola pikir orang lain, pada saat saya memikirkan filosofi orang lain, pada saat itu saya akan memikirkan bagaimana membahagiakan orang yang, apalagi orang itu yang saya kasihi. Jadi kita akan lebih kreatif. Nah, kalau di dalam perusahaan, orang yang kreatif inovatif akan produktif dong. Dalam arti kalau dalam rumah tangga kita produktif bukan lebih banyak anak. Tetapi rumah tangga yang macam apa yang akan kita lahirkan? Rumah tangga yang macam apa yang akan kita bentuk? Produktivitas itu bisa kepada saya pribadi sebagai istri, kepada suami, ataupun kepada anak-anak, bahkan kepada siapa saja yang tinggal di seputaran rumah kita. Itu satunya. Dan ada ide yang saya mau bagikan, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kompleks. Artinya, bervariasi. Kalau kita tidak berusaha untuk memahami bagaimana kekompleksiti daripada Allah kita itu, bagaimana kita akan senang hidup di surga nanti. Jadi sebaiknya kita mulaikan memahami kekompleksiti itu, keperbedaan itu mulai dari sekarang pada saat hanya masih berdua. Dari Bapak ada tanggapan? Tambahan? Ya, saya hanya tambahkan yaitu laki-laki dan wanita dengan perbedaannya masing-masing, ketika disatukan dalam rumah tangga atau dalam nikah yang kudus menjadi suami istri, tentunya dia bawa dengan dia punya cara berpikir sendiri. Nah, buat saya persatuan ini adalah keuntungan. Saya bisa menambah ilmu karena cara persepsi perempuan itu beda dengan saya laki-laki. Saya harus belajar dari dia. Dan saya harap tentunya istri juga belajar dari suami bagaimana cara berpikir laki-laki. Sehingga dalam konsep pembelajaran, maka kita belajar terus. Kita belajar sehingga kita jadi lebih baik setiap hari. Jadi di dalam rumah tangga itu, dalam membina rumah tangga, kita seperti belajar. Dari belajar karakter, ya? Non-stop schooling. Yang saya tanyakan tadi, perbedaan ini bisa mengalahkan prinsip keluarga, ternyata tidak ya, atau seperti apa? Kita harus jelaskan dulu prinsip keluarga itu yang mana. Kalau saya menikah satu agama, tentu kita punya prinsip agama yang sama ya. Kalau saya menikah dengan orang yang background pendidikannya berbeda, mampu tidak saya menyesuaikan? Contoh, pada saat saya menikah, suami saya misalnya sudah punya status S1, sedangkan saya belum, seperti itu. Apa yang akan saya buat untuk mencapai pola pikir yang beliau maksudkan tadi? Apakah saya hanya tinggal saja di rumah, nonton sinetron, baca telenovela, atau majalah-majalah lain yang kurang berbobot? Tentu pada saat saya mengetahui bahwa pola pikirnya sudah beda, supaya kita ngobrolnya nimbrung, tidak ada kesenjangan antara suami istri, berarti saya harus meningkatkan pola pikir saya, seperti tadi. Logika saya harus lebih, jangan terlalu cengengesan atau terbawa arus, gampang erosi, gampang sedikit-sedikit menangis. Jadi harus lebih keras. Begitu juga mungkin... Ya, saya lihat, Sir, sepertinya mau menambahkan. Jadi, saya setuju dengan itu. Ada satu yang kurang yang saya ingin tambahkan, yaitu memang dalam perbedaan ini, dia baik, dia bermanfaat kalau perbedaan itu saling melengkapi. Tetapi dalam satu rumah tangga tentunya harus ada apa? Perbedaan yang disatukan. Teristimewa dalam mencapai tujuan-tujuan rumah tangga. Rumah tangga dibentuk pasti ada tujuan. Kalau rumah tangga tidak ada tujuan, lebih baik tidak usah. Jangan dulu kawin. Seperti itu. Baiklah. Kemudian saya juga ingin menanyakan satu hal mengenai bagaimana seharusnya kita dapat bersikap, karena yang Bapak dan Ibu sudah menjelaskan perbedaan ini melengkapi, perbedaan ini antara seorang Bapak dan seorang Ibu ini saling melengkapi. Tapi seringkali tetap pasti masing-masing sudah punya contoh perasaan ingin menang sendiri, arogan. Saya ingin bertanya hal yang seperti ini, bagaimana cara kita untuk bisa membalance, ya, seperti itu.
kalau saya yang waras mengalah. Pada saat saya lagi waras, it's better I will quiet, yeah, will be silent. Lebih baik saya diam, walaupun saya tahu saya benar, lebih baik saya diam. Kalau tidak, antara dua, piring terbang atau kepala terbang. Kalau Sir, seperti apa? Ya memang pasti perbedaan itu yang banyak dihindari orang karena perbedaan itu akan mengakibatkan konflik. Kalau tidak disikapi secara positif, ya mungkin itulah tantangan perbedaan. Keluarga ya, dalam membina suatu rumah tangga, seorang laki-laki, seorang perempuan, itulah tantangannya. Bagaimana cara kita untuk dapat menyatukan perbedaan? Saya ingin mendengar satu kesimpulan dari Bapak dan Ibu mengenai topik diskusi kita pada saat ini. Bisa simpulkan bahwa pada dasarnya perbedaan itu bermanfaat karena perbedaan itu diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan bahwa itu baik, bahkan sungguh amat baik. Nah, pada saat perbedaan ini disatukan dalam nikah, baik suami istri maupun anak-anak yang karakternya berbeda, disitulah kita saling belajar meningkatkan diri kita. Yang saya maksudkan ialah karakter. Jadi, rumah tangga adalah satu sekolah di mana kita belajar karakter, belajar sabar, belajar marah, kadang-kadang harus marah, harus tegur, marah tepat pada waktunya, belajar mengasihi. Semua ini ada hubungan dengan karakter kita. Karena cuma karakter yang kita bisa bawa ke surga. Perbedaan itu indah. Kalau kita makan ayam setiap hari, selama satu minggu, pagi, siang, malam, apa masih enak rasanya? Sekali-sekali nasi dengan dabu-dabu masih lebih enak. Jadi dengan adanya perbedaan itu membuat kita lebih bervariasi. Dengan kata lain, kembali saya bilang tadi bahwa kita akan lebih kreatif dan kita akan lebih inovatif. Kreatif dan inovatif ini akan membuat rumah tangga itu menjadi produktivitas. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah berbagi informasi, telah berbagi masukan kepada kita semua, sehingga keluarga kita nantinya bisa dibangun dari sekarang menjadi lebih bahagia lagi lewat perbedaan, tentu saja lewat perbedaan. Ya, pemirsa, jangan sampai perbedaan ini membuat konflik dalam rumah tangga kita, tetapi mari kita jadikan itu sebagai tantangan kita. Pemirsa pasti pernah mendengarkan alunan piano. Nah, di alunan piano itu ada not hitam dan not yang putih. Nah, itu kalau dimainkan bersama-sama pasti akan membentuk bunyi nada yang indah. Pemirsa KKR Net, The Uni Conference Indonesia Kawasan Timur masih akan tetap berlanjut dan tetaplah bersama dengan kami. Sure.